Sekrot nopo? Sekrot. Kalau terang orang ini masalah halal ya. Halal niku ya sing dihalal lo pengira. Biar usah takok halal niku sing dihalal lo fakih. Kok halal itu dihalal lo pengira. Itorno lewat fatwani fukoha. Tapi kok jadi wale sing dihalal lo ulama nopo? Oke. Karena ulama liberal halal terus. Paham ya? Nah ulama ekstremis haram nopo? Haram. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Ya akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Saleh adol bisa kadang sing tuku ya wong ape selingkuh. Kadang kowe naksi ngetro wong ape demenan. Padahal naksi iku halal. Tapi sok tak kok ibadah tempu tiba. Nah teng mriku mboten angsal haram. Ya iso. Lan kira usah kecangkeman dungakno wong, ben dungakno wong iki semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya berarti sing copet yo kasil. Copet yo repot kabeh. Namolane kula bolak-balik matur teng mriki, teng mriki teng Bojonegoro kula niku gadah kitab Al-Rumiyah karangane Syekh Abdul Qadir Jilani niku. Beliau gadah kitab termasuk nerangno kitabul halal wal haram. Iku piambae ngendikan sing diarani halal iku ma'ahallahullah. Sepoan ngerti halal no pengiran yo halal. Terus fal halal halalu hukmen. Kulo aja eling takfirin. Fal halal halalu hukmen la halalu aini. Sing darane halalu halal hukume, ora kok haram aini. Kulo kalen male. Fal halal halalu hukmen la halalu aini. Sing darane halalu halal hukume, ora halal aini. Saiki ana wong bareng lonte untuk duwe opah 50.000. Bariku tuku beras ning ngono. Terus tak takok ibu duit saya kata ibu hasil lo melonte. Terus tuku beras nih gue nemu halal tau. Kue nopo duit gue halal tau. Deka jawab kok kue usah kamu nih halal ini wah cerita cocok. Kan halal. Mergo sing darani halal lu halal ya hukum hukum ibu jual beli gue halal. Wis ngono ngono tau. Kita tidak perlu ngecek duit ibu kosopo. Nggih dhuwit iku kosong. Lah kan makin kiai kan halal Gus. Kadang kiai sing nyalam templek iku koruptor. Bulet kan? Bulet apa bulet? Bulet. Tapi kalau lagi nanti mikir pas sinau kitab niku. Halal be haram ku tuwo ndi? Mergo saya Abdul Qadir iki ora sik sugeng ya tak protes tak takoki tenan niku halal be haram tuwo ndi? Mergo ngeten. Nak duit es kadung ngecekal maling, misalnya ono copet, nyopet duit Mustafa saya kata, maling 1 juta ram mungkin orang ono. Saya kata, bareng nyopet saya kata, ditukok non yang gue nerufin. Duit ini kan aine kan haram, mereka kok hasil nyopet. Berarti terus suatu saat terus saya ngerti. Caci lik sing tuku beras mau kok duit copetan. Demi Allah, kemudian yang khusuk goblok, demi Allah. Duit iki ra tau tak nggo haram mergo kok duit cacilik sing kono. Ya susuk iku kadang ono bintune khusuk ono bintune. Tapi ya apik wong khusuk iku ya pinter wong khusuk iku berarti pinter. Tapi kadang ono bintune. Bintune ngene. Duit iki halal be harame tuwanti. Tuwanti. Tor aku tuwo halale mergo duit iki berstatus haram jog dicopet saka ruhin. Tapi ruhine dhewe kan kok halal, sekarang Ruhin untuk duit itu kok adol piring Jepang ya pegawainya Pak Ruhin adol piring kok Jepang yang itu kok yang Jepang, orang sholat-sholat jadi di pangan ya duit kok orang sholat, orang Jepang lah, Ruhin ini jawab duit halal sampai haram itu nanti lah iya kan ini kan mutanajis jadi haram job. Kau tak cilik nyopet mau. Sedurunge kau induane mau kau Mustafa sing dicopet mau. Kan halal. Mergo badul roti Mustafa misale. Nah saiki kaya wong zina. Duit kecekel lonte dadi haram mergo entuke duit iki kau transaksi zina. Tapi duit iki kau halal wong kau nyolong hasil panene bojone. Jadi hasil panene dicolong digo selingkuh. Halal kan?
Ngelakuin bujuni soalnya juga keluarga nih kok seneng mungkin mungkin haram. Gawe sing ngene dekne hasil panen terus digo selingkuh. Pertama duwe halal atau haram? Halal. Terus digo transaksi lonte? Haram. Terus lonte tuku beras niruhin? Ya ora kira tau mikir ngono. Lah mulane wong iku mikir. Dadi halal ku yo angel tenan. Mulane halal iku halal hukumin la halal aine. Dadi sing diarani halal anggere Allah ngendikan halal yo halal. Kira usah neliti aine iku. Karena air itu potensi apa? Air dua saya kira potensi apa? Sing dua wakil-wakil kadang koruptor, kadang dua macam-macam. Kedarahnya haram apa? Terus biye, terapi biye. Kemudian sing darahnya halal. Nak cari Imam Ghazali, kau nak kepengen mangan mesti halal gampang. Kau cuma mangan nak ralesu banget. Nak kira-kira ramangan kau mati. Wah, kau mesti wali nih. Berarti sedina mangan mau tolong puluhan. Lampuan dari gue seram mungkin gedut ke ruh, ini seram mungkin. Buru. Mergo itu parilan nih, fardul masalah itu parilan, parilan pengandian. Pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram, apa mana terima syubhat, itu pasti halal. Mergo fa'inna darurat tu bihul mahdur. Mergo inna ma harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir. Kono istisna famalit turroh. Umpama darurat daging celeng wae halal. Amalane ulama iku ciri khase mangan rapati akeh. Perkarane umpama haram ra akeh. Wis ora ulama rong piring tanduk. Wah, iku sekali haram haram tenan perkarane. Bar tanduk blegekan terus rokokan gitu. Bar iku ngombe es teh rong gelas. Wah, iku sekali misale mungkin dungane haram yo haram tenan. Tapi nak kowe sak kadare nak ramangan mati iku umpama haram wae halal perkarane mutok nak warai dadi wali nak wani yo daftar yo lakoni nak ora kuat yo ora usah ngaku wali. Jalan kedua mukasafa artine mbok ambu nak toyib nak wangi halal tak wah malah kesuwen meneh. Karena untuk menjadi mukasafa daftar sik sing pertama mau wali mau lagi mukasa. Mulane ngaji ku mbek ulama fikih wae, kok halal haram iki gampang. Kalau ulama fikih kita salami templek koruptor yo halal. Iso wae sing dikene aku pas sing halal sergo. Semua halal terus. Saman delok nu fatul muamalah di man aksaru mali haram ansal kifat. Ansal perkara ini pikirane iso wae sing dikene aku pas. Wah, sekarang koruptor, jabat koruptor, ketangkep bolak balik, sarung tembelak, tombol jari alasan ini, sing dikian aku, soy pas, pas sing, mau sing pas terus dia. Patah ada waktu. Mengenai kejelekan Imam Syafi'i, wes presiden fakih, nangnya Wong fakih, wahada kosin lam jadi kalbu tukor, wahada ti fakih kosin, mau sing atas hati ini, lam jadi kalbu tukor, hati ini gak tak pakbles. Tapi nak komentari Wong Tasawuf Imam Syafi'i walek meneh. Mana rukin nak tasawuf tak aran bodoh, ora rukin sing bodoh. Wong Tasawuf mesti bodoh. Cari Imam Syafi'i lho. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yansahu. Wong Tasawuf goblok ora karuan, lan ora gerak fatwa. Wong kok goblok ngono. Imam Syafi'i wong paling gedhe Wong Tasawuf. Mulane Imam Syafi'i rondo benten nek yang tasawuf. Malah adene ngendikan kowe cek paras utekem kok tasawuf esuk iku ora nganti awan wis ahmak ahmak ku wis utekem wis dudu wis tasawuf jajal setengah hari wae sangka utekem bener setengah hari wis ahmak ahmak ku dudu. Tapi kok terus kowe ora tasawuf iku nyenyakane Imam Syafi'i kok dekne yo alim fikih yo tasawuf mlane iso nyenyak loro-lorone. Dadi kok nah Imam Syafi'i ngenyak ya kepen udah nopo ngalim, biar sampe lo ngenyak orang ngalim, oke korban kok malah korban wong liya. Contohnya ngeten nggih. Sing dicontohno Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ya. Sing darani jual beli halal. Ya sing darani jual beli halal itu. Nah cara fikih ana ijab kabul. Ijab itu pokoke wis misale pituka terus kemene kabul itu misale nek nikah ya. Walimu wis muni angkah tuka wajah was tuka anakku ngene-ngene terus kowe milih kobil tu nikah haha watas wija bilah wis
secara fikih itu halal. Karena sudah ada ijab kabul, halal. Terus enggak ada problem dadi. Problem dadi itu perempuan tadi tidak mahram Anda, tidak rodo Anda. Tapi ada kemungkinan haram, sebetulnya ada sisa fikih yang enggak didiskusikan. Yaitu salah song. Nyongkone kuwi wong prospek jebule wong sing enggak prospek. Iku iso dadi haram perkarane. Wali ini setuju, gue mergo dengan tanda kutip tertipu. Jadi tebar pesona terus casing gue ya mari haram. Mergo nabi nate nekah noti yang disongkono, jebule wong itu wa, itu farod dan nikah, nikahnya dibatalkan. Jadi salah songko gue udah deno. Mulanya kan apa nikah, nak kepen halal tenan. Yakinkan istri Anda bahwa Anda orang paling tidak prospek di dunia. Ismanjan ngoten. Terus ada sisi tasawuf, sisi yang di luar analisis. Kawin nak niat ninggal no zino, ngekeh-ngekeh no mati kanjeng Nabi, ku kawin bersatu sunat. Tidak mau kepengen nekani syahwat, terus pikiran mungkin roh rasanya itu, kawin itu, kawin sing bid'ah sing elek. Sama saya tak tahu kok ibarang elek di kongkon ninggal atau di kongkon ngelakoni. Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Coro fikih, coro nopo tasawuf. Mulai Imam Syafi'i nanti gak ada arto disukani Khalifah Harun Rasyid. Niku nanti kalau hitung sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu tidak membawa satu dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nanti cerita tentang berikut. Kumpul sampai nali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi, jenisnya Syaiban Ar-Ra'i. Itu masyur. Jadi Imam Syafi'i itu dikongso alim, sitok tukang ngangon wujud, sitok jadi kodi. Imam Syafi'i itu, jabat jadi kodi. Kalau ada sengketa hukum itu, tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini itu alim tapi tukang ngangon wujud. Teng kampung, orang desa. Wujud sendiri, Rabi Rabi. Sama rasa bayangnya, terus muarat, gurau buat ini. Terus Imam Syafi'i tanya, ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Jadi Syaiban Ar-Ra'i, ala madhabi atau ala madhabi. Ini cara madhab, entah madhab. Ya cara madhab, apa cara madhab? Tidak takut, aku roh dewe jadi masyarakat. Karena cara madhab itu, ya. Wong suge wajib zakat, wong kiri apa meneh? Kok iso melarat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucakno dunya. Apa dunya ini wong melarat luwe suci? Wong kadang melarat buletnya rasa rumah. Lahan parkir lapangan wong akeh. KB masyarakat di hak lapangan. Mau uran rafia, fret. Wong wajib bayar. Kok iso halal kok di lapangannya wong akeh? Mau kue uran rafia mau pasang. Lho kula nang nyat tukang parkir lho sing biasa tukang parkir. Lho ora yo ben ro, ora disire melarat kadang yo kok subhat kok bulet lah wong mulih karam kok bulet. Darani Joko nak ilang ya ora tanggung jawab. Lho lapangane wong akeh urun rafia kok berat. Terus ada sing parkir yo rugir, sing afkor luwe fakir timbang sing. Lah misale sak parkiran 2000. So sehari itu ono sepeda motor 100, berarti untuk dhek piro? 200.000. Lho kadang sing parkir dhuwe 5.000. Sing adol lapangan untuk dhuwit. 200.000. Dari kono melarat sing pinggire lapangan niku, hubung pinggire ngrasa wae. Lah aku sing wong kene bagi, dibagi 100.000. Terus atas nama apa sing njuk bagian atas nama apa? Sing parkir syaratnya halal kudu wae tasarufe ora wae blas. Halal apa haram? Bulet atau cuma haram? Bulet. Terus PP melarat dia nerata zakat alasannya? Melarat mana? Dinyak Imam Syafi'i. Apa orang melarat itu dunia mesti suci ada orang wajib no zakat. Menang Imam Syafi'i. Waduh, saya pinter tenan jadi. Lain pulau lebih sering zakat. Zaman pulau melarat kan saya sering zakat. Kau pulau orang ngalim, maras tenan. Jadi melarat aku lagi zakat. Imam Syafi'i lagi kecelakaan lucu. Lah terus tahu barang zakat tidak ada sopo. Oh dia di dewe melarat. Ya sih kalau mau melarat liyos yang kau yang dia.
terus Imam Sawiyah tapi kau dekuk yang berusaha hadis. Mereka Nabi komentari zakat itu, zakat itu untuk khadu min asniyaihim faturadu ala fukorohim. Jadi zakat itu untuk khadu min asniyaihim, kau mau juga dijubuk terus dikandungin. Nah zakat modal kue bulat terus. Ini mau kecil-kecil kan. Tapi jadi saya Pak Aro ya tetap ngotot. Ya tapi biaya-biaya itu jenenge zakat itu cek dunia, apa dunia yang fakir itu suci. Ayo jenenge wong fakir, ayo fakir yo tak sawu. Kowe ra iso pepe ngrasa melarat secara fakir terus kowe ra zakat, goblok atas ati. Wong dunia potensi nggu. Kowe kudu zakat nang kabeh suci. Ya kan mesti deh. Misalnya zakat 2% setengah atau 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, usul usur, rubul, usur kan hanya potensi 3. Wes saat apa enak sing rubul usur wes sing ringan. Tiap 1.000 berarti piro? 250 rupiah kan? Gitu nggih. Kan 1.000 iku usure 10.000. Iya. Isun usure 2.000. 2.000 setengah. Berarti nak tukang parkir untuk duit 200.000 kan mau zakat 5.000, harus caci yatim 5, ya kan? Zakat rafia, zakat rafia. Yang penting pangerten, adek ini magri menutup. Terus rafia bisa jadi digel rokokan. Wah, semuanya soal nyentai yang parkir, mau jauh tapi. Mau parkir atau sentok, pak, ini ngalau-ngalau wong. Melarat nyentai wong. Ben kowe mikir. Kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar to. Angger sing biasa mbok goni atus kok wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso kaya wekmu atas nama apa? Tuku ora nyora. Mu alasane? Biasa. Sekulino ning kene yo wekku. Lah mulane ngendikane Qur'an iki wong apik iku alladzina yunfikuna fis-sarra wa dhoho. Dadi kulo suwon sing biasa dagangan ngoten, sing biasa parkir zakat. Wong 2% setengah. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan napa? Pemenang nyai ini wong melarat kan tambah dosa gede. Salon wong juga dicek sak miliar. Salam tempel mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkara ini duit ra kanggo. Wonten kiai sok nyai ini wong melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula, Gus. Kula nyai ini wong melarat-melarat. Nang ngene wong sugih iku wis rawan to mak. Kuwi ngene wong larep tok dalan. Malah dosane gedhe kowe mek aku. Lah kok saged. Kowe malah mencekik. Mergo wong larat ngekeki kowe beras sak kilo iku rawan beras jatah anake. Nah, atuh wong sugih ngekeki dhek aku sak juta kadang dhuwit ra kanggo dhuwit sak miliar. Kowe tau salam tempel larat piro? Nate 10.000 iku dhuwit jatah bojo wong larat 10.000 berarti. Astagfirullah. Ngono wae ngeri. Ngeri di untuk dhuwit wong larat wong sugih. Rawan kau melarat, salah minta belak rugi, sepi pangan. Sepuluh ribu rasa kaget. Kurung kabar anak isu era sekolah. Berkurasi uang saku. Ngeri lor. Iku sirine kena opo Rasulullah api-api uang beu fikir. Tapi Nabi akrabi be Abu Bakar, Abu Usman. Mergo Nabi ku kalu dahar donya Abu Bakar, Sayyidina Usman. Mergo mesti duit lu iya. Orang no ceritane Nabi jual duit gila lah burero. Duit blonjo itu bahaya. Paham? Artinya kan niat ini komunitas wong melarat salami tempel itu potensi haram mukhalat. Haram berat perkara ini jatah apa? Jatah nyawa, no? Melani gue melani, wong nak kefikian ni, wong hati ni atas. Ketasau kem jadi goblok. Mergo sok tasau, mau niat ini komunitas miskin. Akhirnya salam tempel, kau wong miskin jatah blonjo. Faham, faham, ya? Percaya aku tak orang. Loh ya tak wari ngaji kalau yang melayu musafir nak gue cakap wahada kosin lam jatuh kalbu tuko wahada jahulun kefadu jahlian sok. Ini kalau ada kitab Diwan Musafir, sair-sair Imam Musafir tentang kearifan. Di antara sing kerap ali gini bu. Fakihan wasufian fakun leis awafida fa ini wahaku wahi iya ka ansofu. Ning dunia ono wong luruh kok nak gak fakihan yusufian. Fakun dari sawah itu, aku juga geman dari fakih pak atau dari sufi. Nak iso ya, aku fakih ya sufi. Nak orang tu orang kabe, ngel ngel ngomong. Kau gue gus bener, surat kabe. Gus Paul bener, gus tangga ngomong pinter, gus pilihan gus jos bu, jos. Berkata dari Mas Abi, fakun dari sawah itu, fakihan wa sufian fakun
laisa wahida. Yo jodoh di salah situ. Wis wopo dia ngandani ketenan. Fa ini wahaku wa iya kan sohuan sohu nasihati. Nak ngenyek wong fikih, padahal Imam Syafi'i itu presiden fikih. Wa hadza qasin lam yazik qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos. Atine ora takwa blas. Lam yazik ku gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek gobloke ra keron. Jahil lumayan, jahul goblok banget. Kan akeh kiai marah terus di komunitas marah kok. Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utang ana tarung marah. Lah kadang si utang lo malah duwe SPP. Abang suka utang lo kue duit rakan gue, tapi nak larat. Kan kalau aku utang Mustafa yang mikir tenan, jatah ngirimi anak, ikut diutang aku malah mari seret tentok. Rawan kan, salah aku utang berat kan, aku utangi beras orang dia. Baru sangi kru kabar, isu ibu jadi cuar cawer kak masa. Bayang nong suka, uang dia alpa, sombong, wah sombong lah. Nyakit dia aku 1 juta, kok kada? Di parkir gue, sepuluh sedina gue parkir ping limo ning kota, sak parkiran 10.000 berarti nak pindah 5 toko 50.000 berarti nak sak ulan 1.5 juta. Lawang suka salam template wong kiai 1 juta berarti duit parkir. Wah jodoh, wong suka di Jakarta sedina kan kelayapan ping limo berapa angin gue sah, sedih novalan kelayapan ping limo nak parkir 10.000 saya ketahui, itu nak penglimo, nggak nak pengpitu, hitung, peng sak bulan, 1.5 juta. Terus barang salam tempel, bagi ayam 1 juta yang melihat tender karuan itu duit parkir. Tapi lebih gampang halal, dibang duit SPP bek belonjong. Lagu sirine, itu hibati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain nabi gua yang fitri sukor. Tapi uang rokaat donatur nabi gua Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo uang suge nak ngekei mesti duit orang kanggo neng keluar gane. Sebut yasalu nagamada yunfiku ulil afu, afu ul al af. Utai sing oleh gua infak no gua sing luweh songko kebutuhan. Paham ya? Lain darani afa ya afu afan barang sing luwiya. Lah, kowe ora tau luwe. Mulane ora usah nafaku. Tapi aja ngrasa donya suci. Piye-piye kowe melarat hasilmu ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ora duwe ning pasar, mung nggawa sak. Apa dagangan kan. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kulo lah ge seneng. Lho kulo lah ana manggon yo ora oleh piye-piye wis biasa wong iku ben wae wong. Tapi nang rasa wae atau atas nama apa wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Acara kula di tetep zakat mawon. Wong 2% setengah. Istilah teh. Kaya anu Quran apa alladzi la yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dadi tak warai kuwi. Nek acara feke wong wajib sedekah ngenteni sugih. Nek acara Quran mboten marat sik sugih kan apa sedekah yo. Sedekah jenis fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora enak. Wong iki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf? Tasawuf. Bodho ora tasawuf bodho. Nah fikih atau suara kabeh wujud. Yo ora atos, yo ora bodho. Yo tanpa identitas tapi. Terus kula warai gitu, terus wong iku aja manut ulama sito. Kudu anut ulama. Mereka cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang budi-budi Syaqiq al-Balkhi itu yang alim. Tapi wong sealim-alimnya wong tetap alim dulu. Jadi itu masyur. Ini itu aslinya pedagang kaya raya. Baru ini diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang ini donatur santri. Sering ngekei duit pondok, ngekei duit santri. Gara-gara ini tasawuf itu roh. Ini padang pasir. Ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditegdir dipakani kancan-kancan. Jadi ini matur gurune, ya Ustaz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur. Kulo tawakal rezeki kau pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurune bunyi ngakak-ngakak. Blok, blok, blok. Anut kok sing dipakani. Anut sing makani gak kena. Sadar jadi aliyatul ulia khairun minaratis sufla
kan lucu kan dia kok milih posisi anut manuk sing di bagi aku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani anut sing makani ra kena wong ali dulu ya khairun la hadis nggih Pak Guru ra sedo kadang kita sebagai murid itu salah pandang kita melihat itibar melihat yang di pakani guru kita yang punya kearifan ngeling ngono apa kok niru sing dipakani kok gak niru sing. Makanya guru itu penting, karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu wong kudu ngaji mek wong alim sing waras. Ya mau sing ya sufi ya faqih. Utawa koyo kowe pisan iku bagus arene. Penak. Mergo pikiranku iso dirusak tenan ana pembanding. Ya kula masyhur ge cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pinter jenenge Khalilullah. Malaikat ra tau sinau yen malaikat itu standar. Malaikat Izrail niku badhe nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Izrail, Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe tumo, ana Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing dikasih? Pasti Anda salah. Izrail balik, ngendang kan mau mikir standar. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Ngosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim Khaliluka begini-begini. Terus jawabnya Allah bilang ke Ibrahim, wahal ro'etal khalilah yakrohu ayyal ko khalilah. Malaikat itu ilmu, ada nih. Jadi pengiran ngeten, mosok kekasih rasyap ketemu sing dikasih. Mati. Makanya ini penting, makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada mukobalah, harus ada perbandingan, karena pikiran yang kita sangka absolut ternyata tidak absolut setelah ada pembanding. Makanya cara kula Nabi Isa dan Nabi Muhammad, cara kula Abdul Nabi Muhammad bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya bukan karena akidah tapi memang kita tahu logikanya, tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah, kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya rada anak. Gak kawin, akhirnya rada. Terus khusuknya raka ruang. Khusuk. Orang digasan ke Rufin, gue tuh khusuk Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk bikinnya kanan, dikenok. Nabi Muhammad garwane kata. Garwane kata, itu nak dar di depan umum. Nabi ini sering dar di depan umum. Mertu itamu beda. Senengannya Nabi ini tak nak dar. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sauri-uri ora tau ngangge bantal. Ngangge bantalan pisan watu dilingno pengira. Kowe ku jare seneng aku kok dijak bantalan bareng. Itu Nabi Isa ku. Terus apa? Abraham boten. Soale turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nah dari sing enak senengane dahar biro asate. Napa? Saki napa? Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf sing ahyini miskinan, ora miti miskinan ora kabeh Nabi senengane dahar biro anu kok satu. Orang kaya kue kecelok suga we cek tempe, Nabi kecelok melarat dari cek daging nopo. Ini cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang gak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali gak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Oleh ini karena Nabi Isa kepada Muhammad gejukan, bener aku tahu aman gak di pengiranmu. Kowe gak aman, khusyuk. Mulane sufi itu masalah. Mulane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh lewat ulama malah ngajar ora Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin yo ora duwe duit, kadang yo utang, macam-macam. Nabi gak ada utang nanti kabudut itu orang Yahudi bisa Nabi nanti buatan gada Siti Nafakon tentang istri ini 30 sok utang orang Yahudi. Orang Yahudi minta jaminan, harus ada jaminan mat. Nabi dipercaya langit masuk kiri, wak coro matem aku gak percaya gue sampai Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau.
semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia, tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah, artinya kadang kita ini hanya halusinasi ya, karena kita wong khusyuk bayangno wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati sing. Justru akhirnya wong kultuske berlebihan. Nah, berlebihan kultuse terus kowe pas salah dinut. Enak wong koyo kula biasa, kadang iso barang macam-macam. Nah, salah rapat dinut. Nah, nek kowe terlalu khusyuk pas salah pun iki sirine mukobalah. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin yo diputro diputu kok luwe afdol timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa kesrempet diarani. Umpama kula bayangno Nabi Isa kok kawin kok di anak. Umat lah orang arah putus. Nanti koyo napa? Pengen. Kok jelas pangeran lam yalid walam yulad. Saiki Nabi yulad. Kok gak ada putra, gak ada putu. Pangeran rati bojo, Nabi gak ada putu. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi nu sering muka safah pas dahar. Pas dahar itu Nabi muka safah. Itu sir kata ulama, sirinya napa kok Nabi itu pas dahar malah muka safah. Nabi itu ngerti alam al-mala'il ala seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama, justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-jasad. Dia tahu mikir ngono. Kok kena arah tak terang, no, mesti lebih serak yang lebih khusyuk. Paham tak maksud? Paham ya? Nah, yang melani ngaji. Jadi, ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga kowe salah sitok, diparingi pengiran milih. Milih fakih apa milih sufi? Apa kowe? Milah suka dan bosan marah. Eleng-eleng terus terus kula wau fatwa gitu terus halal be haram niku tuwa halal be haram niku tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte liwat copet iso anggape mutanajis. Anggape apa? Mutanajis ora najis tapi kena najis artinya kena jisu. Ya mau misalnya ana wong selingkuh. Duit pertama kan ke hasil adol gabah bareng tinggu urusan paham dan orang nopo itu padahal lang soleh rata sedikit rata segelem terus terus bareng kena wong maksiat apa kan mutanajis tapi kan duit ini asal usulnya halal yo tohir yo halal jadi cara kulo ini ku tua halal ya tua nopo tua halal. Jadi neng dunia itu tua halal mana tak jamin neng dunia itu. Wah, mengenai sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusi nih Imam Syafi'i bin Syaiban Ar-Ra'i. Kalau melihat filosofi zakat adalah tathirul mal mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan pakde kita, dengan pakli kita. Yang bisa saja yang benar itu pakli kita, pakde. Orang tua kita tidak sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan wis rawan subhat kabeh. Yo to, Ra. Lho, ya menapa ni ada sok suci. Bulet-bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah, sapa sing donyane gak rawan subhat. Niki warisan keng abah. Abah dulure pira 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergi abah kula kiai tiyane ra kiai menan sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal to yi banget paling akeh yo nyrempet. Yulah nu anak kiai, bapak kulo kiai, mbah kulo kiai. Ringin bapak kulo untuk warisan paling akeh, mergo bapak kulo kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nak ngendikan mbah kulo kiai. Dulure ki kata sing kiai mbah kulo tok dulure papa. Yo untuk paling akeh. Nak ngadani putu-putu nek ngono. Cung aku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak jinggo maslahat pondok yo ora ono kisah, tapi nak mbok hadu nafsi yo kisah akeh. Wong aku untuk akeh ku asline ora jujur. Mergo mbahku ngerti nak aku kiai dibagi. Dan ambo go khatun nafsi yo haram nanti go pondok maslahat ala. Yo nek di bapak koyo aku, mbah koyo aku, lah sing ora terus ditutup-tutupi. Faham?
Podo ae bener saya benar. Tapi ya bener Imam Syafi'i lah nak wong melarat zakat. Dikekno sapa? Utek nak manani hadis tu khadhu min akhniyahi fatradu ala fuqara itu ya zakat dicoba kamu juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan kok melarat do perno. Lah kok nak sing melarate pinter pisan nak ngene. Rogen Pak Mustofa padha melarate. Kang aku melarat Kang, tapi aku butuh zakat takekno kowe. Terjadi Mustofa. Aku yang melarat wis suwi ora kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Malah oper-oper. Bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Aku ora muni haram, kok ada bulet. Wong modal rafia kok untuk duit sama. Iku nak sewengi lah, nak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang darah ini karam, dosa di mana-mana. Lho, kalau seneng itu ngambar. Seneng mana yang gelem zakat. Seneng mana yang gelem. Malah ini ada orang jaluk. Orang jaluk itu haram. Tapi orang yang alim senengane jaluk. Kita koi. Orang jaluk itu kan haram. Kemudian nak sak duri kebutuhannya kan haram. Suatu saat ada orang alim, alamah, senengane jaluk. Jaluk itu suka. Tapi orang kerana nafsu jaluk. Terus ditakoi. Jiran wong alim kok jalu. Wong iku nak ngekeki aku iku ganjaran ta ora? Nggih ganjaran. Wasilah yo. Ya mergi jenengan jalu. Wong ngene iku nak ora tak jalu iku lali lho, pentinge ngekeki. Aduh kok men. Kenek wong alim repot. Wong iku iku nak ora tak jalu iku lali kewajibane opo? Men. Ya repot. Apa coba terus jalu. Iki mau cerita pikiranku nak ana pembandingnya iku yo terus rubah. Amlane nah, nang tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukobala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukobala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding. Pun kok terus nang. Nah, mau kan bakat halal gitu terus niku penting ya dadi halal niku halal hukmin la halal napa ainene ngeling ya halal iku halal hukmin la halal ainene misale kaya Mustofa kok mangan daging asu ndekne ra roh nek iku daging asu ya halal senajan to aine sing dipangan haram rupane daging asu tapi karena dia ndak tahu maka status hukumnya halal berarti fal halal halal hukmin la halal ainene. Mulane masyhur cerita teng Kudus yo Raden Asnawi ku tokoh revolusi ya teng Kudus. Niku tesih buyut kula. Tesih buyut-buyut kula. Niku pernah mau dipermalukan Cina, perkarane wong kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekek ngerti wong sekelilingnya nak ape nyuguhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi wis didahar mek santri-santrine. Di depan umum Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Yang kau kan Raden Asnawi sih. Dasar wong ngalim. Alhamdulillah jadi yang taruh rati bodoh ini taruh rasanya daging anjing. Cari jadi wasem. Cepulah wong raisen tenang ya. Alhamdulillah jadi yang dibodoh ini taruh rati bodoh ini tahu mangan daging asu. Wes halal lo rasanya. Mereka ada dibodoh ini. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Geleng-geleng tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kayak mangan duit syubhat kira roh atau mangan daging asu kira roh statusnya halal. Padahal ainnya haram. Ane fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang pentingnya ngaji ya teman. Tapi ojo terus gue ngenteni di bodoh nih wah. Wah yo repot yang sing alami wah. Kulo seneng be ulama-ulama. Tak senenge niku napa nggih? Ngawure iki cek pinter. Imam Syafi'i ku nate didolani tiyang ngoten misale Mustofa be Rufin dolan tengen kulo. Bareng mulai Mustofa ngrasani kulo sung elek-elek kulo. Terus Rufin matur kulo, "Gus, Mustofa sing nyutup jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan ngenyek jenengan ngrasani jenengan." Jari Rufin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. "Bagus dong, berarti saya wibawa." Jute nak ning arep ora wani. Imam Syafi'i ndelok donya ku sepele wae.
jadi sing ape adu-adu kecewa, wah asem jebule. Sono critane Habib Alim Alama. Dene iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi, Bib. Temen jenengan tuh ndak ada yang bener. Ketika Anda kaya dodolan jenengan bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter kuwi. Wajar wong pinter kuwi teke hebat. Kodang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rogan suka dodolan, bareng marat radolan, kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut tapi bagus dong. Aku paling susah nanti tamu ini reso hormat. Bagus dong, pas darah aku marat rato dolan. Dolan malah aku bingung. Aku sih namrung tok kono tuh. Nah, mulanya selama ini kita mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Tenang tau deh. Mulanya kayaknya anak-anak rodo, wah yutusnya pelek anak kue, roh kue ngitu, gue ngerakang gue, bagus dong, gantian aku razino, bagus, pokoknya ngono, pokoknya. Nak ramah mbak aku kecoba malah mas, mas alah. Ya tak kan, jenuh lama aku, desain uteknya aku sebegitu. Ya raro rasanya jadi lah apa tuh. Mulanya cara pandangnya mesti kayak orang awam. Zaman akhir pondok dok khianat tak suka domoro tak melarat ya malah pena ke melarat itu lari malah bingung melarat kok jadi tontonan tiap kancah mudulan kan artinya menonton kemelaratan anu. Faham ya cuma itu lari pen kayak apa malu kita pas kita melarat tentang tonggo konco dulan kan malah isin aduh rano sing aman. Paham kan yo? Ulama-ulama ngadepi hukum sosial dari bab. Oh, tiyang sing molak malih njob jenengan ateng njogo ngrasani jeneng. Bagus dong, berarti aku ibawa. Ning arep nyatane ra wani. Amane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedinge ning arepe ra wani wanita. Kau jangan anggap munafik ku cerdas. Iso bermuka dua yo ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning arepe awan, ini mikir ngono ya orang iso. Ibu Imam Sapi, nah dia ni fakih yo, sufi mah, fakihan, wah sufian, Imam Sapi itu fakihan. Wal makola as atas yata asyukota, utai makola kang kaping songolas, ibu ini. Uhiyat dan wahyono ila badil ambia manis bagiannya biro-biro nabi. Apa gawuh iki? Ati ni fima amartuka, wala taksi ni fima nasofuka. Ati to ato sironi engsem. Jadi Nabi didawuhi pangeran, Nabi sinten mawon. Kowe to ato ning aku fima ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ing sira. Kowe kan ato kongkon Nabi ke sing nurut ora sambanta. Wala taksil lan aja durakani sironi ingsun fima ing dalam perkara sahtu kana sehati ingsun ka ing sira. E fima taksil ing dalam perkara dawuh tukang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fi kang iku ing dalem aslahu de ka piane dunya akhirat. Nah itu kala nyega ingsun ka ing sira amma sayang perkara si kang tetep ing dalem al-fasadu te terjadi kerusakan. Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawono pengene kamalul akli te diarani akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala. Wastina fi sakhatihi utawa sufrihi sami lan ngeduwi bendune Allah. Diindarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah, sing ngeduwi bendune Allah. Ora kok penemu ilmu apa wis ora anggere wong takwa ya cerdas. Dewe Senawawi oleh komentari dari Fasina Fudalika te sulayane iki ku jinun niku gendeng. Jadi mulai kula sering cerita, ulama iku nak ngendikan kasar kula ta lumayan darani sampean murajid. Lah Imam kok malah dise darani wong ora bener gendeng ya. Fasina Fudalika jinun. Iku maknane ulama di sini keras-keras atas nopo taman naeta antam si fakihan munadi robi wairi ana enwal junungnu kunun kue kepengen ngalem ngalama tapi ratau sinanu kue tak kandani yo edan itu macem jadi di sini udah ketika itu aslinya kasar-kasar jadi taman naeta antam si fakihan munadi robi tapi wairi ana en mau kangelan mau sinanu wal junungnu kunun edan itu macam-macam. Lah kowe paling parah maksudnya. Ya
Atas iki sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busukti sakhoti te sukti sami. Artine fakhila fulalika ada uang ra ngono berarti mengane jenengan barang rada penak barokah edan kowe ra pati mukallaf nara mukallaf ora kena fi bisa malah aman seneng rupane nah, aman. Entah kau ibunya, fair kok keliru, edan mesti. Tapi harus tak kau, lah kau rodui, edan modern. Edan kau rohmu, nah dari kacaku orang, uang edan itu terdes. Saat aku edan rotor-rotor neng pasar. Kenapa? Berarti cek so mikir, ah, banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kau pikiran edan. Yo, kau kan rodok, jadi rohmatikan. Tidak ada penganalisis om. Parah kan jago lonoran. Beliau nanti ngaji kalau mahal dia, ngaji mahal dia ngaji dia. Unabe, Gus yang terkenal jadab. Muhammad tenan jujur. Alasannya durde ini. Kalau nonton juga jadab, terkenal wali. Wabil kancane jujur dia nara jujur. Gak cuma orang jujur dia. Mau dur pulau. Kono lagi jadab kalau setan. Cari durde ini cari. Kono lagi jadab kalau setan. Ya mukus dia waktu terakhir di murid ini. Terus macam pinter sakit macam mahal ni. Murid di macam-macam ni. Mana sih sopan ke blogger akaruan? Baik, kau lagi jalan apa aku sapa? Tidur dia ni cara dia ni berkuat dan terus derajatnya tertinggi. Ya, tapi nak cara cara wong tasawuf, cara muka syafah ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah niku napa? Edan cara senawawi ya napa? Lah nek edan piye yo ora usah dak kok rumah sakit jiwa ora beg. Wong sing ngono ku milyatan. Wah, wah wal junun. Wal maqala al-hadiyatu wal isrun. Iku ngene iki lah didhawuhno apa ngene? Lahur bata ora ana keasingan iku mujud lil fadili kedhe wong sing terhormat. Wong sing dhe sifat terhormat iku ning donya orang rasa asing. Ya happy wae. Paribasané ki urip nang Amerika ya happy wae. Ke wong nek asik sujud mek pangeran, asik mek pangeran, urip ning ndi wae ya happy wae, wis gak masalah. Wala waton lan ora ana nggon sing tenang iku mujud. Waton nggon sing mbok tetepi. Lil jahili kedhe wong sing bodho. Tapi nak wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ro pangeran wis lara kabeh. Panjen lara tenan. Wong ora ro pangeran wis lara tenan. Ayil mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten iki. Ayil mutasifu damel mutada menuju ulang tetan. Ayil mutasifu tegese utawi wong sing bersifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukraman den mulyano. Mu'adzuman tortin hormati internasi mungguwe menusa fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa wa orang yang punya amal punya ilmu dia hidup di mana saja pasti terhormat padha tadi perilakunya sudah terhormat fakana mongko ana apa kulo baladin apa saben-saben negara indah mungguwe wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman mergo dekne di perilaku standar di ilmu standar semuanya standar jika hidup di mana saja ya nyaman. Kalau kana senajan ana sapa wong iku horipan wong manca, senajan status dhekne wong manca pendatang, tapi kalau dia punya ilmu, perilakunya benar ya di mana saja nyaman, meskipun dia horipan statusnya itu pendatang. Dawal jahilu ta sing bodho iku khilafu dalika, iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ, kalau perilakunya agak standar, tetap dia dikucilkan. Wal makola asa niatu wal isyukun de makola kang kaping 22 iku kila dindawana pun ini mangkana bito ati engga wa qariban kana bina nasi qariban mante sapane wong kana ana sapa man bito ati lan to ati engga wa ya ana ing munggu sisi wa qariban iku parep kana mengko ana sapa man bina nasi antarane manusa iku qariban wong sing ana wong sing orientasine taat ning Allah taala iku wong sing cara wong akeh mesti wong ana. Nggih to. Misale mung wong nyimpen dhuwit ku seneng, kadang mung takoke wedi nyimpen dhuwit kok nang sisa. Akhire sedakoe banter. Para umum kan aneh, wong kok sedakoe banter. Umume rong wedok ayu kan delok kesempatan, ruhin merem kan aneh. Lah wong ayu kok.
merem. Mergo saking toate, ambek yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadi ana apa? Merem. Paham kan yo, lha nek aneh mergo wong nak toat iku cara menungso aneh. Ya mung wong dhewe akeh seneng nak wong toat dhewe akeh wedi napa fi? Dan kalau orang ayu, semua ramah romi, umumnya orang senang, orang takwa wedi. Para pejabat umumnya orang senang, orang takwa wedi. Kemudian orang aneh, orang takwa itu orang aneh. Jadi maka nabi itu ati inda woi koriban ka nabi nana sinapa koriban, koriban dia kepanah. Kata dawe nabi lah, bada ati ini koriban wasa yaudu koriban. Dawe nabi fatuba lil huruba. Fatuba mengkok kejo banget lil huruba di wong sing ah. Kulo nu darane ngene bolak-balik. Nggih perkara niku kula nak diundang pejabat ku angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang kuwi ngiling-ilingan piye-piye pejabat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rada tangel. Piye-piye kula nu sadung ra bangga. Biasa kenal pangeran untuk bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kula. Nah kula sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acarin nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran terang nomor aneh-aneh. Maklar kok pintu ini raga ruan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyhur. Tapi ya kok itu kadang-kadang teko, piye-piye pejabat ya umatnya kanjeng. Tapi gak jauh sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana, macam-macam. Nah, parakan pejabat, jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu dhatil baini, memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat? Kalau gue yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari apa? Problem. Nggak yo mikir, yang ngajak sih, ya Allah, tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak, gambari buto. Waduh, naik. Wong ora ora awake, wong ora ora napa. Apa? Mergo kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan karena nanti ada masalah baru. Jadi kadang sebaiknya masalah sing dadi sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah napa? Ada masalah napa? Mulane tradisi ini ulama itu anut dawuh Nabi sataku nufitan. Alma syifiha khairun minal qaim, wal qaim fiha khairun nasai. Jadi nanti itu jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib. Kalau balik nanti. Nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber neng perapatan. Kita tuh orang lagi Ruhin dua anak puber neng perapatan. Bareng orang Kiai liwat di sweet-sweeti mewakal. Oke okay, kita butuh nahi mungkar ngandani caiku. Tapi masalah kita tahu cah nom-nom neng perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi Kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni Kiai. Dari dosa mensuit-suiti, gara-gara dikandani malah kepingine nabul. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Nanti ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Wes bayangno kowe udah di wong tuane. Tak contohno Rugen bukan karena Rugen dia anak maksiat boten. Kowe bayangno udah di wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus gue darani anakmu kudu ditegur kiaiku. Kiaimu kandani pun Mbah kula pasaran dengan anak kula nakal sampean tabuki ra apa-apa. Bareng kiai ini over nahi mungkar terus malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane. Kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosane mau ngenyek kiai, sekarang dosane mateni. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh, kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu, sebaiknya cahiku rasa mau kandani. Karena potensinya kalau dikandani, dia akan melakukan maksiat yang luwih akbar. Pacaran, yo mesti haram, ya wajib kandani anak-anak pacaran. Tapi ada jenis wong, nak dikandani niatnya malah kabur ngajak pacaran.
wah jenis utek saya lek kok bapakin. Lho, bareng diruno jebule pentuk bojo yo lewat kabur. Lho dengan reputasi ngono kok ngandhanine sok suci ku utek apa jajan. Paham sih kalau maksud. Tapi kita tetap yakin nahi mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Tapi kita diperhitungan jenis anakku ndak ra koyo aku. Nah dikandani malah nem. Lah mbon aku wis wong ra tau diri. Tanpa ngeset pikiran masa. Nah to kan ono bocah dicek kapal kok ora ning bapak ra apal-apal. Bareng anake teng kula ya ra apal-apal. Bareng bapak yang ngamuk tak kadani. Kuwi jare dhisik dapat bapak setor bojo suwaku. Anak wis maju saiki jusongo. Ora kok mbok omong nek Gus Delang kok ora ngajar. Anak mbok pleter kuwi dhewe. Boyo kok mikir bodoh yo turunan aku. Nanti saya kira ketika ketemu kalau emang kalian agak rukun, mereka nanya dia nanya tak tanya. Ia cukup mantah lil mau cakap kulbu, mau cakap muawidat. Tapi ikut jus tolong pulang, jadi saya storm mau jus kiro. Wah sobat ada kesajen kan? Coba kalau tahlil dari orang gaya ni, apal sangat ikut jus tapi apal jus tolong pulang. Kan gaya cara ni dunia takfit wong setor jus tolong pulang, aku kondang. Berarti harus ngelimati. Ini dunia nafsu itu ana wong ning arepe kiyaine kok Allahu ahad Allahu samad kodang wis. Tapi nek awak tahlil biasa wae ora usah ngapal 29 ujug-ujug wis. Dadi beda tradisi. Paham ya? Terus iku pentinge ngaji be ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib ila yaumil kiamat. Cuma kita itu diberi dungan. Kadang nahi mungkar melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi misalnya ono tanggane rondo ndang utang utang tanggane rondo maksiat rata-rata ngandani ini mubang-mubang ibu esek dikandani wong set kelinge sing soleh dikandani uga ngerti nak cah iku dikandani sangka dosa misale mung ndang utang saiki dosa mencemooh kiai kadang ingin melakukan maksiat sing afhas sing lebih bu tentu ini ndak asumsi ya kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kita kudu tetap yakin nak nahi mungkar itu wajib. Tapi kita kudu diberi hitungan. Paham sih kalau maksudnya? Ini harus mulai diisi ulama cara pandang seperti ini. Kecuali akan terjadi maksiat sing asyad. Ya asyad misalnya tadi ngenyek kiai dengan membunuh kiai, asyad mana? Asyad mungkin. Geremengi kiai, misoi kiai, asyad mana? Asyad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Iso bayangkan kalau Anda bapaknya anak ibu. Kowe dhe anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa nek nabu kiai. Kan lebih napa? Tersiksa. Karena ini lebih asal. Kula matur ngeten iki mergi barokah kula sering sinau ahwali abina sinten nabi sinten Ibrahim. Mulane tak celup bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di Mi'rat Allah yang alam malakut. Ini rumah nonton. Awas nak salafa. Bareng di era non di mi'rat nonton alam malakut, sing disebut Allah wa kada di kanuri Ibrahim malakutas. Bareng di era malakut, dijak malakut be pengiran. Macam beliau Khalilur Rahman. Ibrahim, iku sopo. Iku tiang-tiang sing maksiat. Mereka ada yang menzina, ada yang maling, ada yang koruptor macam-macam. Corok we piye? Ini pateni mawon. Ya kulu nariskop, wayak sunat. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah ya setelah pateni, dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana ibu? Pateni mawon. Mangan rezeki ini jenengan, manggil bumi ini jenengan, durakan ini jenengan. Dituruti ibu pengiran. Dan pengiran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok mbek pangeran. Ya Rabbi hada samratu fuadi, ini dua hatiku lho jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki buah hatiku lho jikan apa? Nyembelih. Terus sampe pangeran pelehim pas nang alam malakut. Iku yo kawulanku sing gawe aku enak wae kongkon mateni. Pas kowe ngongkon aku ora mikir, ngongkon kowe ge mikir. Nemuan sing iki, Bro. Itu cerita yang ada di kitab hikam, di sarah hikam.
Nah ini pelajaran bagi kita. Kue nak roh wong liya, kue lagi husu. Ono tambahan iki lagi husu. Ono cawe itu karo ancepak misalnya numpak GL Pro atau numpak apa kan ninja biasa dulu kan rukun aku rapati roh. Kue mesti wah lupa suwo bocah. Kue cok kok calanan. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita. Gusti maafirah jenengan sing jembar. Mesti kayak wong. Bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita, ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah sempurna jenengan. Mulai pulau ngaji tentang putih-putih ngomong, angger ono uang nasihati, mesti ono masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misalnya rukin di pembantu elek, elek keriting bocah di mecah no piring, disentak, cangpri patem, dalam tegane ngerok piring pecah, mergo elek. Nah, misalnya wayu piye carane nyentak wong ayu artine dosa nek iku wis mecaro pire elek ngono iso nyentak wong ayu tau ge nyentak wong ayu Allah ngerti nek mentale manusa ngono oh niku ana ndak disiplin apa pirsa tekem iku mesti ana eleke mbok sentak piye mergo elek saya punya wajib terus bareng pecara piring ngomong baik rukin mungkin belum jadi jadi serap popo pecara kabe saya itu kayak ngamuk bergepiring yang pecah popos elek jawab ini Black Peter podo saya ingin rukin jajan bareng Mustafa jam mau rutet Mustafa aku tuh teko Mustafa rata teko ngamuk rukin gak ngergani uang tante ini rata teko. Mereka Mustafa orang utangi Ruhin. Jajan misalnya Ruhin di utang Mustafa 10 juta. Bareng nyulayani janji rata kok mau nelpon dong. Kayak isohin, sesok aja. Gih. Gue iso ngamuk wong sing utangi gue. Iso dong. Lih, podo-podo nyulayani. Kemulanya adjirinu aklun waladina liman. Lah. Lan kula ngamuk iku ya wedi tenan. Kula rusak tak elek. Jarang kula amuk. Kula wedi tak koki pengiran. Hak ruken mbok amuk piye pergo fikir. Cara dekne donatur ke wani ngamuk ruken. Nah, timbang dia timbang tak koki pengiran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa pula. Angger tak kan banture turu kula mesti turu dhisik. Bocah es kritik dek yo sik. Tapi lha grape ngamuk eling crito niku. Ibu aku ngamuk bergora donatur cara dekne tau ngekek di aku 1 juta aku ngamuk ke biye iki berhubung sabar Gusti ya Gusti bismillah iku dadi wong kudu mikir kowe nganti semangat ngomentari cawe itu karo cekak piye-piye perkarane ora ana ora ponakane ora mantu andikan itu orang kita lha iku hebate Allah Allah ku gambar wong iku koyo Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang takwane kowe pengira kubutine pol be maksiat tak gedinge sampai Robbi latadar alal ardi minal kafirina pangeran gawe drama sing ape kecemplung anake ngene ya bunaya rekam makna wala takum piye jajal iku gambarane pangeran pertama gedeng mbek wong sing maksiat entekno Gusti wong maksiat tenggelamno jebule di antaranane anake tetep bengok-bengok ya bunaya rekam mergo anak lihat tenggelam lah iki kan yo ta ora beda ta ora anak wong liya lan kula termasuk ulama sing jarang ngamuk karena bayang tuh umpama iku anakku piye lan aku akhirnya kebablasan sampe Mustafa beruke nak salah be aku ora roh nak salah gara-gara aku ngamuk iku wedi pangeran dekne gobloke keterusan terus ora evaluasi ora evaluasi nak napa pula bali enak kudu loro baturi turu sepurane Mustafa ya turu roken yo Gusti Gusti untung kalau orang alim, asik aja buat pengiran tapi ya tetap gelo asli saya ini sampai mikir, nanti orang itu mau cokor Quran itu aja mau delok ceritakan anak itu tenggelam senajan itu anaknya Nabi delok gambarannya pengiran Nabi itu pertama ngantikan roh bila tadar alal arti minal gafirina tenggelam no, bareng roh diantara sampai tenggelam anaknya seorang bapak ya bunya jarakam ma'ana wala takum maka kola sa'awi ila jabali ya'asun kuni inang omongane qala la asimal yawma min amrillahi illa mar rahim aja ngono cuk kowe kudu tobat ora iso gunung nyelametno kowe nyelametno kowe mok pangeran wis tekan pas tenggelam Nabi Nuh jek gugat pangeran
inna bimin ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Lho Gusti jenengan seperti itu. Perjanjiannya engkau keluarga saya engkau selamatkan ini anakku. Lho ora terima keluarga anak. Kan aneh kan semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh keberatan ketika yang tenggelam. Kan sama. Mecah gelas aja elek mbakmu iki ya mecahno ayu kok ora mbakmu. Berarti saat ki ngamuk cah elek mergo pecah gelas apa mergo elek? Jawab. Elek ya kok baterai ra karuan. Lah wong mikir ngono barang. Nggih wong iku mlane ki nek disalahi rugen kok ape ngamuk. Aku ngamuk siji mergo ra ganteng ora ayu, ora aku ora dewe. Berarti sebabnya aku ngamuk siji nilai ini janji loro elek, nomor telu ora duwe jasa. Berarti sebabnya ngamuk iku telu iku sing ketok. Cuma sing diomongno wong gara-gara nilai ini janji, padahal ana loro sing ora disebut. Dan itu sebab paling penting iku elek. Ambek ora ber amlane wong iku ora usah sok suci, paham nggih wong ora usah apa sok suci. Pala dosaku anfusakum wa alamu fimanit. Pokoke ora usah sok suci. Jadi sopo alasan itu dike, tugas aku. Santri sopo sih rajin belajar tak amu. Sebenarnya sih gak jam belajar anak guru meriang. Anak kiai-kiai gerege pelaturan hilang. Biar pada kulo mau khusus baca tafsir. Tapi bareng pernah putrane guru, putrane guru. Gus anak kulo be SMP tapi mau dogeni jenengan bar saya. Seloro kena guru pojok. Kulo ini uang sih ngerata gelem diundang pidato. Kayak gersing ngundang keluarga sarang sedan. Lasem kajen wis pengabesan guru kula sedanten pernah sepuh. Ini acara teng Lasem teng Abah Hamid. Kula ora tau pidato ora tau ceramah rumpun. Kowe iku putuku kudu nurut. Saya sami nawatono. Wong ana ger pondok pelaturan jebol mesti kasusing ngene. Kena guru. Putune apa? Senyor, yen bazi perang ger ngaji, anggere basal rong rawon iku dinten. Sekarang bahasa lu bahasa alim, mbah bayi guru di bahasa sekarang walian putu-putu ini bahasa ibar mau dengan kajian bahasa alim agar ngaji ngantai putu ini bahasa ibar putu ini guru wadah bahasa alim, wongnya duwi siplir tapi kena putu guru tak kebala wawin amin, tak kebaya karim iya gitu ya mau, wong so tegas sampai sini layani janji tapi gue so tegas sampai sini ngutangi gue gak ditagih, so penang, tegas barang. Ya itu pentingnya lah ya malahnya gue bayangno misalnya sing ning perapatan ku anak terus didoso muh ning perapatan terus saiki apa ono kiai ngloroi mesti ki mikir ampun mbah mungkin malah ra karu karena itu anak kamu lane kula suwun wong mikir kados kula ngeten iki ben ngerti kayak apa Nabi Nuh tegas ini wong kafir sampai habiskan orang kafir la tazar alal ardi minal kafirina dajar pai ahad dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir musnahkan semua ya. Apa nggih tontonan sing ngapit tenggelam. Dalam pandangan Nabi Nuh ketok meripat. Iku ora padha karo ngene. Kafir lho Nuh iki tak tenggelamno. Mikir anak. Mulane wong apike di anak. Ben kowe iku nek ambek anake wong sing nakal mikir anakmu ya potensi. Setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi. Mulane kula suwun nak saya rada anak nanti anak tetap nama ri bijak. Kalau nujuk dia anak kita tambah bijak. Di nono uang tambah dia anak tambah rapi bijak. Wes dasar, yo dasar dasar. Serak nanti terang. Terus soro mustawfisan. Mantek se uang istana sakang nyaman sopeman bistiwa di taatilah kelawan sibu taating Allah. Taala mahdur Allah. Soro mukot dari sopeman mustawfisan ku asing. Anin nasi sange menulis, wong sing asik taat be Allah mesti dengan sendiri ini mustauhisan anin nasi mesti nak ketemu menulis ini merasa apa asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.